Halo guys. Lu tuh gak pantas ya main sama kita. Lu tuh culun. Cabut guys. Buahnya dong kemarin. Buah. Tunggu. Ini dia apa? Lu mau ngapain lagi kesini? Gue boleh ikut main nggak? Itu nggak pantas main sama kita. Gue kan udah nggak culun lagi. Tetep aja ya. Walaupun lu udah nggak culun, derajat lu tuh terendah. Dibandingin kita pada tinggi, ngerti nggak lo? Cabut tuh sana, cabut. Gak kenapa-napa bro. Gak apa-apa. Seder aja sama kita mau main. Ya lemah. Lah lo ngapain sini? Awas. Maksud lo apaan nyakitin dia? Lo tuh gak ada urusan sama kita. Gue emang bukan siapa-siapa lo pada. Tapi gue ngelihat apa yang lo pada lakuin ke dia. Ya tapi dia gak sederajat sama gue. Mau apapun jabatan kita, mau apapun profesi kita, derajat kita tetap sama di mata Tuhan. Dengerin ya, ini tuh bulan suci Ramadan. Tempat dimana orang-orang berbuat kebaikan. Dan lo malah berbuat seenaknya. Gue tegesin ya sekali lagi, perbuatan lu pada yang lu lakuin saat ini bakalan diminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Sorry ya. Gue terlalu larut dalam emosi gue. Kita ada teman. Sorry ya. Ya gak apa-apa. Udah aja nih kayaknya. Gimana kalau kita cari bukaan? Ya bagus tuh. Lo, aku yang bayarin. Berangkat. Attahiyah. Wabsanan. Ansharu.